jalan tembus. Lagi. Ya. Percaya gue lawan gue. Nah, ini lagi jalan tembus ya, ini ada bintang. Beraktivitas untuk semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di UD Berkah ya, tempatnya Semambu. Yang lagi menemukan channel saya, jangan lupa saya berada di Semambu, tepatnya di daerah Jenangan. Ini salah satu UD Berkah ini membuat batako dan menyediakan berbagai persediaan alat untuk bangunan ya. Di antaranya ini batako, ada bata merah dan kricak juga. Untuk itu kita lihat sejauh mana ya persediaannya. Oke. Sekali lagi terima kasih yang sudah
dukung channel saya. Manualnya, dan untuk ini presnya ya, press. Ini press alatnya masih dibenar ya, dan alhamdulillah saya diberi kaos sama juragan ini, UD Berkah. Tempatnya di Semambu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Sus. Usaha ini ngenten iki pun dangu, Pak Sus. Ampun, berapa tahun, Pak Sus? Nggih. 6 tahunan. Nah, ini kenapa kok pakai semennya semen merah putih, Pak? Biasanya enggak yang lain. Ya, ini kuat, Mas. Harganya terjangkau dan kuat. Iya, harganya terjangkau dan kuat. Dan ini katanya tadi harganya beda-beda ya, Pak? Iya, beda. Ada yang berapa paling anu, Pak? Paling murah. Paling murah 2.000 di tempat. 2.000 di tempat, terus ada lagi 2,5 dan 3.000 ya, menyesuaikan kantong kita ya, terjangkau. Dan menyediakan apa mawon, Pak Sus? Ini ada gorong-gorong, ada kricak, ada bata merah ya. Bisa pesan antar ya, hasil bisa diambil sendiri juga. Karyawannya biasanya pinten, Pak Sus? Karyawannya untuk batako 2 orang. Untuk gorong-gorong 1 orang. Untuk gilingan ricak 2 orang. Untuk yang di bata merah 3 orang. Untuk pandemi ini ada kendala mboten, Pak Sus? Ya, ada penurunan, Mas. Ini masih libur, Pak Sus, napa pripun? Ini sudah? Hari ini anu tenaganya panen. Panen padi. Ya, panen padi. Seperti tadi saya ngevlog banyak yang panen. Ya, panen padi. Ini sudah digunakan, Pak Sus, anu yang alat ini? Alatnya ya sudah, Mas. Sudah ya. Sekitar harga berapa, Mas Sus? Ini harganya berapa kemarin ya? 10 lebih. Oke, terima kasih kepada Pak Sus nggih. Terima kasih sudah diperbolehkan ngevlog di sini. Jangan lupa like, komen di channelnya Kang Hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan alat-alat bangunan, menyediakan batako, terus batu merah dan gorong-gorong. Bisa menghubungi Pak Sus, UD Berkah, Jalan Semambu. Tempatnya di Timur SMPN 2 Jenangan Perokok. Terima kasih akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.